Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sabel Kreasi. Yang kali ini kita lagi di perjalanan menuju Sein Panjalu. Kita akan melakukan persiapan untuk pemeliharaan di Sein Panjalu, Kabupaten Ciamis. Kita lagi dalam perjalanan. Baru nyampe Panjalu. Lurus. Oh, situ Panjalu. Ini berada di Masjid Al-Falah Dusun Cukang Padang, Padung, Desa Panjalu. Itu POP existingnya ada di atas. Dan untuk FDT-nya ini FDT gantung. Nah, ini FDT-nya. Jadi dikarenakan di sini udah ada POP existing, maka kita tidak perlu lagi untuk membuat POP lagi. Karena kan POP existingnya udah ada di atas ini. Jadi kita hanya memerlukan jalur feeder aja untuk distribusi. Ini berada di KP PLN Panjalu. Untuk update existingnya hanya memerlukan tiang. Jadi FDT-nya nempel di tiang. Nah, di belakangnya ada bracket. Memakai back bracket untuk pengunci FDT ke tiang. Nah, ini bracketnya seperti ini. Ditambah dengan slack hanger untuk selekan kabel. Ini ada jalur kabel 4 lubang. Ini yang satu untuk feeder dari arah POP melalui tiang ke atas menuju ke POP. Untuk dua ini, tiga lagi. Ini distribusi line A, distribusi line B, dan distribusi line C. Ini FDT kapasitas 144 core.
Jadi untuk alternatif apabila lahan tidak memungkinkan, maka kita bisa menggunakan FDT gantung atau FDT tiang. Untuk tiang, pemakaian tiang 9, dan untuk tinggi dari permukaan tanah ke FDT diperkirakan 2 meter. Ini kita posisi berada di atasnya atau seberang tempat ziarah Panjalu. Depan kalau ke sana itu pemakaman. Jadi tengah-tengah Danau Panjalu, situ Panjalu. Kemana itu tuh, Sude? Kacai. Hah? Kacai. Putar. Ini papangnya di jalan deh teh. Pas tadakannya kemana? Pas patung ini. Patung mau. Bang.